Papua merdeka. Saudara-saudara dorang semua yang sedang terus berjuang di tanah air. Pesan saya secara pribadi, di manakah hidup di Amerika ini saat ini, saya mau bilang bahwa pengalaman itu mengajarkan keterang semua. Perjuangan di rezim Soeharto tahun 88, tahun 89, tahun 90, hingga reformasi lahir di Indonesia yang dorang bilang itu, keterang semua aktif di dalam fase itu. Ada satu hal yang ingin saya mau sharing di hari ini, bahwa perjuangan panjang membutuhkan kesatuan dan kesatuan. Kita semua tahu tuh, ketika kita orang Papua ini bersatu dan kesatuan itu ada, maka apa yang terjadi? Dukungan itu akan ada. Ada kekuatan. Dan itu sudah terjadi. Mulai di Pasir B hingga beberapa bidang TGW itu, beberapa negara anggota TGW telah menyampaikan pesan politik mereka dalam pidato kepala-kepala negara mereka untuk Sekretaris Jenderal TGW dan TGW itu, dorang harus buka mata dan melihat apa yang terjadi di Papua, di mana orang Papua punya kerinduan. Karena Papua merdeka itu bikin sampai terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Jadi ya, saya hanya mau sampaikan bahwa mari kita bersatu. Kita tidak usah terlalu banyak berpuri A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Kamu bicara 1 Juli kah? Kamu bicara 14 Desember kah? Kamu bicara 1 Desember kah? Kamu bicara...